Dari hasil penyelidikan selama kurang lebih satu minggu ini, Ditres Narkoba berhasil mengungkap kemarin pada hari Senin berlanjut di Selasa menangkap dua orang tersangka dengan inisial J dan M. Di mana pada hari Senin pada pukul 11 malam di apartemen Season City di Tower C, kami berhasil menangkap tersangka J dan M. Kemudian menggeledah apartemen tersebut. Lalu kami menemukan ada sabu seberat 6,5 kg. Kemudian juga ada ekstasi sebanyak 45 butir. Di mana barang-barang ini akan disebar di wilayah Jakarta. Dari pengakuan tersangka, mereka membawa barang ini dari Batam melalui jalan darat. Kemudian dikumpulkan di apartemen Season City dan akan dijual. Lalu hari Selasanya kami berupaya mengembangkan lagi terhadap kelompok berikutnya. Namun tersangka J melakukan perlawanan sehingga kami ambil tindakan tegas dan tersangka J meninggal dunia. Lalu yang berikutnya, dari keterangan tersangka M ini, kami akan berkoordinasi dengan jajaran Polda Kepri menyangkut perjalanan dan juga asal barang. Sehingga asal barang ini jelas bahwa M adalah pemilik, kemudian J ini kaki tangannya, lalu barang ini diambil di wilayah Batam. Sehingga kami akan berkoordinasi ke sana.